on your faith, on your dreams, on your mind, on your health, yeah. You gotta work, never tell, keep your head down, find what you love and excel, yeah. Push and pull and repel any hate, go create what you want, feel compelled, yeah. And once you finally get a taste of the race, you'll never look back once you felt that. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya Anam di King Gallery Channel 2. Hari ini adalah hari paling spesial. Karena apa? Di belakang saya ini ada mobil juga yang spesial. Warnanya juga spesial. Ini adalah mobil LCGC yang akan saya bahas hari ini. Mau tahu speknya seperti apa? Mau tahu mobilnya apa dan harganya berapa? Tetap stay tune ya. Jangan lupa juga buat di-share video-video dari King Gallery agar yang sedang mencari mobil bekas itu carinya di mana lagi kalau bukan di King Gallery. Sebelum melanjutkan videonya, alangkah lebih baik kalian subscribe dulu ke channel King Gallery 1 dan 2 karena di sana banyak sekali tips dan trik dan updatean stok-stok mobil di King Gallery. Yang belum tahu King Gallery di mana? King Gallery ada di Pasar Mobil Kemayoran, Blok Y6, Y7, C12, C15 dan X6 dan X11. Sudah di-subscribe? Sudah? Lanjut ke videonya. Di samping saya ini ada Honda Brio RS tahun 2020. Ini adalah varian yang paling tertingginya Honda Brio. Dan spesifikasinya itu tangan pertama dari baru, kilometer baru 17.000 dan pajak bulan 3 2022. Kita akan ulas, kita akan kupas, kita akan review juga keseluruhan dari mobil Brio ini dimulai dari bagian depannya dulu. Jadi Brio ini itu ada 3 tipe ya, ada S, Satya, dan E, CVT, lalu tipe RS yang paling tingginya. Brio dilahirkan pada tahun 2012, itu masih build up, dan 2013 itu sudah dirakit di Indonesia. Dan pada 2016 itu sudah facelift, lalu generasi keduanya yaitu yang tipe ini, modelnya seperti ini. Oke, kita langsung bahas aja mulai dari bagian depan. Di bagian kap mesin dia ada garis nih, kanan kiri. Dan bedanya lagi kalau tipe RS ini dalamnya sudah ada frame warna hitamnya di headlampnya ya. Lalu di grillnya, kalau yang RS ini ada warna hitamnya serta ada fog lamp dengan frame warna hitam. Perbedaan Brio biasa dengan Brio RS yaitu terletak pada bumper-bumper, pada facelift body kit dan interiornya. Kita lihat bagian sampingnya. Nah, di bagian samping ini over fendernya itu ada 2 lekukan. Lekukan pertama masuk ke dalam dan ada over ke bagian luar, ada 3 garis di sini. Dan di bagian bannya ini menggunakan ring 15, menggunakan profil ban 18555 ring 15, dan velgnya sudah two-tone color ya, ada 2 warna, warna chrome dan warna hitam. Lalu bannya ini menggunakan Bridgestone Potenza. Untuk ground clearance-nya ini tidak terlalu tinggi tapi masih cukup digunakan untuk di jalan-jalan atau di gang-gang yang sangat sempit. Intinya ini adalah mobil terkompak yang paling banyak diminati para orang-orang di Indonesia. Kita lanjut ke bagian belakang yuk. Di sini spionnya sudah menggunakan elektrik, jadi bisa otomatis dipencet dari dalam, bisa lipat sendiri, mirror minor tentunya, dan ada lampu sein kecilnya di sini. Di bagian atas belum ada talang air, tinggal dikasih aja, tambahin. Lalu di bagian bawahnya ini ada body kit kalau yang tipe RS. Kalau untuk yang Brio biasa itu belum ada ya.
Dan di bagian bodinya sendiri itu ada aksen garis panjang ke depan sampai sini nih pintu belakang, dan di sini menyambung lagi nih ada dua garis yang menegaskan mobil ini itu sangat sporty. Tentu sayangnya mobil ini itu belum menggunakan keyless. Sayang sekali kuncinya. Kita lanjut ke bagian belakang. Kita akan bahas bagian belakangnya. Ya, di bagian belakang kita mulai dulu dari bagian atas. Di bagian atas sudah ada antena. Ini antena Pinocchio. Dan sudah ada spoiler ditambah dengan lampu skaplet-nya di sini. Dan di belakang ini belum menggunakan defogger, tapi sudah ada wipernya. Ya, perbedaan Brio lama dengan Brio RS ini yaitu terletak pada bagian bagasinya. Kalau yang Brio lama itu kacanya full nih nyampe sini. Tapi kalau yang sekarang itu sudah kacanya di tengah sini ya. Jadi kalau yang zaman dulu itu kacanya yang dibuka bukan bagasinya. Lanjut di bagian sini. Ini ada lampu stop lampnya. Tapi belum LED ya, masih menggunakan biasa. Lampunya masih sama kayak yang dulu. Di sini sudah ada tulisan RS-nya. Dan di bagian bumper bagian bawah, ini ada body kit ya, yang panjang warna doff. Serta di sini ada sensor parkir 2 buah ya. Dan kita lanjut untuk lihat bagian bagasinya. Bagasinya ini cukup lebar, tapi tidak terlalu lebar banget. Ini satu koper medium masih masuk. Narok belanjaan ibu-ibu juga masih masuk. Ini buat narok belanjaan ya. Lalu kita buka ininya juga. Ban serepnya juga belum pernah turun sama sekali. Toolkitnya lengkap. Ya, tapi memang dimensinya itu tidak terlalu lebar untuk Brio ini. Penasaran bagian dalamnya seperti apa? Kita lanjut bahas bagian interiornya. Oke, saya sudah di bagian interior dari mobil Brio RS tahun 2020. Oke, first impression yang saya rasakan pertama yaitu mobil ini tuh sangat compact, sangat simple, dan masih terasa nyaman ya. Oke, kita langsung aja bahas mulai dari bagian dashboardnya sendiri. Dashboardnya ini masih menggunakan plastik ya. Dan perbedaannya untuk Brio RS yang lama dan sekarang itu ada aksen warna orange ini nih. Dan sini ada kayak ala-ala karbon gitu. Di bagian head unit ini double din menggunakan Kenwood sekitar 7 inch. Di bagian bawahnya ini AC-nya sudah menggunakan digital ya, display-nya. Ya. Terus di bagian bawahnya sini juga ada buat storage. Naruh handphone juga bisa. Bagian bawah sini juga ada power outlet 12 volt, sini ada cup holder buat naro air minum. Serta yang sangat unik dari Brio ini yaitu display pada odometernya. Odometernya ini ala-ala racing, ada warna merahnya. Dan di bagian trip atau odometernya ini sudah digital ya. Lanjut ke bagian setir, ini sudah menggunakan kulit dan ada tombol switch buat head unitnya. Di sini sudah menggunakan ada airbagnya kanan dan kiri. Di bagian transmisi ini sudah ada PRN drive dan sequential. Di bagian joknya ini sudah menggunakan kulit ya, dan ini cuma cover aja, nanti bisa dilepas ya. Ada aksen warna merah dan hitamnya, sangat-sangat terlihat sporty sekali ya. Perbedaannya lagi dengan Brio biasa yaitu warna plafonnya ini hitam. Kalau untuk warna plafon Brio biasa itu masih menggunakan warna yang krem kalau nggak salah. Dan semuanya yang ada di interior ini warnanya hitam. Lanjut ke bagian sini ada tombol-tombol switch buat jendela, buat power window, dan untuk membuka tutup pada spion. Kita lanjut ke bagian belakang, kita rasakan seperti apa duduk di belakang Brio RS tahun 2020 ini. Saya sudah berada di bagian belakang dari interior Brio tahun 2020 ini. Ya, headroomnya ini masih lumayan ya, buat setinggi kayak saya, buat yang tingginya 170 juga masih oke. Untuk bagian legroomnya ini juga masih lebar. Ini tempat posisi saya tadi menyetir masih
sangat luas, terasa nyaman ya, karena joknya ini empuk dan ada headrestnya juga, jadi bisa dinaikin begini, tinggal atur sesuai dengan selera kalian masing-masing. Oke, habis ini saya akan bahas mesinnya, lalu akan bahas harganya. Mesinnya seperti apa? Kita lihat yuk. Oke, saya sudah di bagian depan. Kita lihat yuk untuk bagian dari dimensi mesinnya. Ya, jadi Honda Brio RS tahun 2020 ini 1200cc dan 88 horsepower tenaganya. Kita lihat bagian mesinnya. Di sini ada tulisan Honda EV-Tech. Ini adalah teknologi keluaran terbaru dari Honda. Ya, bisa dilihat juga mesinnya sangat kering, tidak ada rembes sama sekali, dan minyak-minyak pun masih aman semua. Dari mulai dari radiator, minyak-minyak rem, semuanya masih baik ya. Oke, mungkin sekian untuk bagian mesinnya. Kita akan sebutkan berapa sih harganya untuk Brio RS tahun 2020 ini. Saya bacakan untuk speknya sekali lagi. Ini adalah Brio RS tahun 2020, tahun pertama kilometer baru 17.000 dan pajak bulan 3 2022. Dan Honda Brio ini dibanderol dengan harga 185 juta aja untuk kredit. Kalian bisa tanyakan kepada saya untuk mengenai harga cashnya dan simulasi kreditnya seperti apa. Langsung aja kontak saya di 0878-8031-5000, atau Anda juga bisa menghubungi tim dari marketing kami. Nomor akan saya tertarakan di deskripsi. Jadi jangan khawatir kalau untuk membeli mobil bekas di King Gallery, karena sekali banyak banget jaminannya. Yang pertama, tidak bekas banjir, tidak bekas tabrak, kilometernya asli, dan surat-suratnya asli, serta yang terakhir yaitu mesin dan metik tidak pernah jebol atau mengarah ke jebol. Dan yang belum tahu King Gallery ada di mana, King Gallery itu ada di Pasar Mobil Kemayoran, Blok Z12, Z15, J6, J7, ada juga di X6, X11, tinggal masuk pintu 8, belok kanan terserah, belok kiri juga terserah, ada semua di situ. Mungkin sekian dari saya, mohon maaf apabila ada salah-salah kata dalam saya mereview, karena saya hanyalah orang biasa yang tidaklah sempurna. Mungkin itu saja dari saya. Sekali lagi saya mohon maaf dan sampai jumpa di konten-konten review King Gallery Channel 2 selanjutnya. Jangan lupa di subscribe. Bye. I'm like an addict, do I gotta have it? I ain't even playing, got a really bad habit. If it moves, gotta grab it. Fuse like a magnet, lose, won't have it till I'm doomed in a casket. I ain't playing, got a weird mind. If you work 8 hours, I'ma work 9. If the shit tastes sour, you should taste mine. I'ma stay in power for a long time. Get up, nah, I ain't a quitter. Toss me the ball, I'm a really big hitter. Big picture, I'm a straight killer.